Mengawali berita pertama, pemirsa, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar inkubasi sosiopreneur Muhammadiyah. Program ini merupakan tindak lanjut dari sayembara bisnis plan sosiopreneur cabang dan ranting Muhammadiyah 2020 lalu dengan mengangkat tema cabang dan ranting Muhammadiyah teguh dan tangguh hadapi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyerang seluruh penjuru tanah air bahkan dunia. Muhammadiyah dengan berbagai program dan gerakannya turut berkontribusi dalam melawan pandemi ini, seperti yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah COVID-19 Command Center. MCCC bertugas mengkoordinir program dan aksi penanganan COVID-19, baik di internal maupun eksternal Muhammadiyah. Di sisi lain, LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah lembaga tingkat pusat di Perserikatan Muhammadiyah yang mendapat amanah untuk berkomunikasi langsung dengan jamaah akar rumput di tingkat cabang dan ranting Muhammadiyah. Wakil Ketua LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jamaluddin Ahmad menyampaikan LPCR turut mendesain kegiatan yang membantu meneguhkan sikap pimpinan dan jamaah cabang ranting Muhammadiyah untuk selalu mematuhi tuntunan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan protokol kesehatan yang diterbitkan oleh MCCC. Salah satu program yang digulirkan LPCR Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah Sayembara Business Plan Sosiopreneur Cabang dan Ranting Muhammadiyah 2020 dengan tema Cabang Ranting Muhammadiyah Teguh dan Tangguh Hadapi Pandemi COVID-19. Untuk menghadapi COVID dan dampaknya, kami mengadakan koordinasi dan Zoom meeting nasional dengan teman-teman LPCR Cabang Ranting se-Indonesia agar terwujud jamaah atau komunitas masjid musola yang teguh dan tangguh, ekonomi dan sosiopreneur cabang ranting yang juga tangguh, juga angkatan muda Muhammadiyah yang tangguh menghadapi COVID dan dampaknya. Situasi pandemi COVID telah merubah banyak hal dan kebiasaan. Pandemi juga memaksa lahirnya kreasi, inovasi dan solusi di teman-teman pimpinan cabang dan ranting yang berada di akar rumput. Sosiopreneur yang dilakukan oleh anak-anak muda, baik sebelum COVID maupun yang muncul pada saat COVID di cabang ranting dalam menghadapi pandemi COVID, akan kita jadikan contoh bagi cabang ranting di seluruh Indonesia, agar banyak cabang ranting terinspirasi untuk melakukan yang sama. Oleh karena itu, mereka yang pemenang sosiopreneur akan menjalani masa inkubasi selama 4 hari. Program ini telah berlangsung sejak Juli 2020 dan diikuti oleh 25 peserta dari PCM dan PRM seluruh dunia. Kemudian dari program tersebut terpilih 6 peserta terbaik untuk pembinaan inkubasi sosiopreneur Muhammadiyah yang dilakukan pada 11 hingga 14 Maret 2021. El Mariana, Nur Aziza memberitakan dari Yogyakarta.